katanya dalam politik matematiknya juga lain. Saya diberitahu teman dari Indonesia bahwa satu ketika di Indonesia, entah zaman presiden mana, saya tidak pasti, setiap kali nak membentuk kabinet, dia mengadakan temu duga. Temu duga bakal menteri. Setiap menteri ditemu duga dulu. Calon-calonnya dipanggil, ditanya. Soalannya mudah. 2 kali 2 berapa? Ya, ada yang jawab tegas. Wah, gampang. Itu aja nggak tahu. Ya jelas 4. Di presiden tanya, nggak bisa 5. Ya nggak bisa. Pak ilmu pasti mana bisa ditawar-tawar. Jadi presiden kata, ya udah kalau begitu pulang aja. Calon kedua masuk. Suaranya sama, 2 kali 2 berapa? Dia jawab, kalau menurut hitungan matematik, ya 4. Apa ada hitungan lain? Ya ada. Misalnya, hitungan politik. Kalau hitungan politik, 2 kali 2 berapa? Hitungan politik, 2 kali 2 bisa 4, bisa 5, bisa 3. Pokoknya bisa diatur lah. Itu matematik politik. Calon ketiga masuk. Wah, ini lain lagi. Suaranya sama. 2 kali 2 berapa? Ya terserah bapak. Bapak maunya berapa? Yang ketiga itu yang dapat jadi menteri.